serong. Kau boleh serong. Dah. Saya pakai gini lagi ni. Serong lah. Aku cakap tadi. Dah. Tak hidup. Kau dua serong. Ya. 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 Kau okey lah? Stress? Wish, aku stress dulu. Tak, kau nak stress eh? Apa ni, Mus? Kau datang, kau nak stress ni? Cuba gitu aku rasa. Wish, ya, tiap malam baik aku suruh aku belajar. Aku tak boleh kau tu, aku serabut. Aku tak nak belajar tiap malam tu. Lah, itu pun kau nak stress. Tak payah stress-stress tu. Apa? Sini kau ikut lah, aku nak tempat baru ni. Kau dapat baru dah, Mus. Jom lah, ikut jap. Wish, aku malas tu. Dah lah, pergi kau teriak ni. Aku malas sampai lambat. Lah, awal lah. Kejap. Betul lah, kejap. Ya, kejap je. Assalam. Tutup pintu. Duduk sini. Ada apa ya? Kau buat apa kat sekolah tadi? Kau merokok eh? Mana ada ya orang tak lepak kan? Tak merokok sekali pun. Kau jangan nak tipu aku. Aku dah lama hidup kau tahu tak? Bawa mula kau pun aku dah tahu. Mus kata tak lah. Kenapa ya saya sangat nak faham eh? Siapa jaga kau ajar ni ha? Semak hari ni. Kau nak gimana? Apa aku buat ni? Assalamualaikum. Kamu semua sini? Kan? Sini kan? Kenapa kamu semua datang lambat? Dah. Saya tak nak dengar semua alasan korang. Aduh, cikgu. Saya nak semua korang berempat ni ikut saya pergi bilik disiplin. Cikgu. Tak ada. Saya dah jumpa kamu semua berempat dekat bilik disiplin sekarang. Dah. Harip. Semalam awak dah kantoi dengan saya. Cuba panjat pagar sekolah. Saya baru nak cuba cikgu, belum buat lagi. Kau jangan nak menjawab. Dan korang semua pula, apa yang korang buat masa saya kejar Harith semalam? Aik, mana kita buat apa cikgu? Kau lepak je pun. Kamu semua nampak saya pakai spek. Tapi saya rabun je tau, saya tak buta lagi. Saya nampak kamu semua isap rokok. Harith, nampak ada orang semua isap? Jangan lepak cikgu. Tahu tak, tindakan korang semua ni boleh buatkan korang semua kena gantung ataupun kena buang sekolah tak? Tahu, cikgu. Okey, kamu semua boleh keluar. Kecuali Mus. Tunggu kejap. Terima kasih, cikgu.
Mus, duduk jap. Kenapa Ego? Mustaqim, tadi pakcik kamu ada call saya. Dia cakap dia nak ambil awak lepas ni. Kenapa Ego? Saya nak awak bersabar. Tadi pakcik awak beritahu saya yang bapa awak baru saja meninggal dunia akibat kemalangan. Mus, sabar lagi. Semua yang jadi ada hikmahnya. Kamu mungkin boleh berubah lepas ni. Semua hari ini.